Pimpinan Yayasan Bukit Yayasan Pondok Pesantren Terpadu. Pada pagi hari ini terlebih dahulu. Ratusan siswa saking tataran TK ngantos SMP Pondok Pesantren Al-Hikam Banyudana Boyolali gelar pawe ta'aruf mahargya tumapaking warsa enggal 1240 setunggal Hijriah. Kejawi ngangge busana muslim, saperangan siswa ugi ngangge busana adat, busana profesi, serta ugi busana saking bahan daur ulang. Kanthi melampah nempuh lampah watawis 2 kilometer, nalika pawe kasebat para siswa sinami bekto lan nedahaken poster pratelan mahargya tumapaking warsa enggal Hijriah. Sadanguning pawe, para siswa ugi ngumandhangaken selawat Nabi. Pawe menika inggih minangka sarana gegulang para siswa nalika mahargya tumapaking warsa enggal Hijriah ingkang rapet gayutipun kalian pangrembakaning agama Islam. Amrih keimanan lan ketakwaan para siswa inggih saged langkung kanthi malih. Dalam rangka memperingati dan menyongsong datangnya tahun baru Hijriah 1441 Hijriah, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, menempuh rute sejauh 1,3 km. Terharapkan dengan adanya kegiatan karnaval ini tumbuh satu semangat bagi khususnya anak-anak siswa-siswi yang ada di lembaga Yayasan Pondok Pesantren Padu Al-Hikam Banyudana, semangat untuk berkreasi, semangat untuk mengadakan perbaikan-perbaikan. Sri Haryadi, Jogja TV.